Sahabat Cendana, selamat datang di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, di mana Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat anjungan daerah dari berbagai provinsi. Dan kebetulan nih pemirsa, kali ini kita sedang berada di depan anjungan Jawa Barat yang lebih dikenal dengan Gong Perdamaian Nusantara. Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dalam upaya untuk memperkenalkan potensi Jawa Barat kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah, sebagai pusat pengenalan, pelestarian, pengembangan, pelayanan dan informasi seni, budaya dan wisata Jawa Barat. Atas restu Gubernur Jawa Barat Letnan Jenderal TNI Solihin Gautama Purwanegara yang bekerja sama dengan PT Jawa Barat Mini dan PT Alex Lodge, maka pada 17 April 1975 diresmikan anjungan Jawa Barat Taman Mini Indonesia Indah oleh Pejabat Gubernur Jawa Barat Aang Kunaifi. Anjungan daerah Jawa Barat dibangun dengan mengambil bentuk keraton Kasepuhan Cirebon. Pemilihan bentuk bangunan tersebut dilatar belakangi sejarah bahwa Cirebon merupakan pusat pengembangan agama Islam pertama kali di Jawa Barat. Sebelum masuk ke dalam kompleks anjungan, pengunjung disambut oleh gapura. Gapura itu bertuliskan Wilujeng Sumping yang artinya selamat datang dan di atasnya terdapat dua buah senjata tradisional khas Jawa Barat, yaitu kujang. Nah pemirsa, sebelum kita memasuki anjungan Jawa Barat, ternyata kita sudah disambut hangat oleh gapura yang bertuliskan Wilujeng Sumping, berarti tandanya selamat datang. Nah, bagaimana kalau begitu kita temuin aja nih narasumber dari anjungan Jawa Barat. Ayo. Lah, Assalamualaikum Wilujeng Sumping. Iya. Dengan Bapak siapa ini? Saya Erwan Sapari, Kang Adul. Erwan Sapari. Nah, Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Pak. Tadi kan kita sudah di depan terus disambut gapura. Ya, betul. Nah, kita penasaran, Pak. Ini gapura itu sebenarnya ceritanya tentang apa nih, Pak? Kok ada gapura ini gitu, okay, Pak? Oke. Kalau kita lihat konstruksinya, ini adalah bentuk senjata khas Jawa Barat yang namanya kujang. Kujang. Jadi, kenapa harus kujang? Karena ini mencirikan Jawa Barat, sehingga orang ketika mencari anjungan Jawa Barat datang ke Taman Mini melihat kujang, oh ini Jawa Barat. Tidak mesti melihat tulisan, tapi lihat tandanya, ini pasti Jawa Barat. Berarti lebih ke ciri khasnya Jawa Barat, nah, itu ya ini gapura ya, ini berarti bisa, ya Pak ya. Bagian-bagian anjungan Jawa Barat sangat menarik dan memberikan nuansa nyaman dan edukasional karena dimulai dengan relief Jawa Barat yang menggambarkan sebagian sejarah sejak zaman prasejarah dan zaman ketika Indonesia sudah merdeka. Nah, Pak Erwan, di sini saya melihat relief, Pak. Ini kalau boleh diceritakan apa nih, Pak? Nah, relief ini menggambarkan Jawa Barat dari masa ke masa, dimulai dari masa prasejarah. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah ada di Gua Pawon. Kemudian ternyata terungkap di sana bahwa Jawa Barat itu ternyata dikenal
sejak 20 sampai 30 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, hal ini bisa dibuktikan di artefak yang ada di Gua Pawon, lebih lanjut lagi di daerah Gunung Padang yang ada di Cianjur. Nah, tapi kalau yang terlihat ini itu sebenarnya gambaran yang seperti apa sih, Pak? Nah, ini gambarannya gambaran tentang kehidupan prasejarah atau orang Jawa Barat masa lalu. Ada hidup di gua-gua, kemudian ada menhir-menhir, karena mereka menyembah daripada animisme saat itu. Sehingga itu digambarkan dengan bentuk-bentuk bangunan yang seperti kita lihat di art. Nah, Pak Erwan, tadi kan Bapak bilang itu relief dari masa lampau. Nah, sekarang kan ada relief lagi nih. Ini masa yang kapan ini, Pak? Nah, relief ini menggambarkan perkembangan atau pembangunan Jawa Barat hingga saat ini. Ini ada seperti Gedung Merdeka. Iya, benar-benar. Kemudian terus ada musik, seni budaya. Seni budaya. Nah, menggambarkan ada tari jaipongan, orang yang megang angklung. Angklung, terus? Ada wayang. Nah, ini Gedung Sate. Gedung Sate, Sate adalah gedung di mana kantor gubernur kita bertugas di sana. Setelah melewati relief, pengunjung langsung berhadapan dengan bangunan Gong Perdamaian Nusantara yang diresmikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Miswar pada tanggal 20 Desember 2015. Nah, Pak Erwan, tadi Bapak bilang ada namanya Gong Perdamaian. Itu yang mana, Pak? Nah, ini di belakang kita. Oh, jadi ini itu yang namanya Gong Perdamaian Nusantara? Nah, apalagi nih, Pak, sejarahnya, Pak? Gong Perdamaian Nusantara digagas untuk ada di Taman Mini awalnya. Namun, yang pemilik Gong Nusantara ini berkecenderungan ingin mengadakan di Jawa Barat. Padahal sebenarnya di Jawa Barat sendiri ada satu Gong Perdamaian Nusantara itu ada di Karang Kamulian, Ciamis. Nah, namun di Taman Mini diletakkan di Jawa Barat. Ini Gong Perdamaian Nusantara ini ingin menunjukkan bahwa Nusantara itu begitu luasnya. Begitu luasnya. Sehingga bagaimana supaya menyatu. Menyatu. Sehingga dibuat Gong. Nah, inilah filosofi Gong Nusantara itu oleh Presiden Perdamaian Dunia Bapak Jaya Sultani. Sebelum masuk ke dalam halaman anjungan, pengunjung akan melewati satu gapura lain yang disebut Candi Belah atau Candi Bentar. Nah, Pak Erwan, tadi Bapak bilang kan ada Candi Bentar. Yang mana, Pak, candinya, Pak? Ini Candi Bentar tuh ini. Oh, ini. Nah, sejarahnya apa, Pak? Candi Bentar adalah candi terbelah. Umumnya di beberapa candi di Jawa itu digunakan sebagai pintu gerbang. Pintu gerbang. Makanya orang memasuki ke dalam melalui Candi Bentar. Melalui Candi Bentar. Tepat di dekat Candi Bentar terdapat replika batu tulis Ciaruten yang merupakan replika dari prasasti batu tulis Ciaruten di desa Ciaruten. Bangunan utama anjungan Jawa Barat merupakan tiruan komplek keraton Kasepuhan Cirebon. Aslinya, keraton Kasepuhan didirikan pada 1529 oleh Raden Sepet dari Majapahit. Di anjungan Jawa Barat, bangunan ini digunakan sebagai tempat menampilkan berbagai macam ciri khas daerah-daerah di Jawa Barat beserta hasil-hasil kerajinan tangan khas masing-masing daerahnya. Wah, akhirnya sampai juga kita di dalam anjungan Jawa Barat, Pak Erwan. Ya, aduh, Pak, bagus banget. Sekarang saya ingin bercerita tentang kok seperti ini sih bangun di anjungan Jawa Barat. Nah, benar sekali, Pak Erwan. Pak Abdel, di anjungan Jawa Barat itu sejak pembangunan awalnya di tahun 72 lah, karena perintisannya di situ. Walaupun diresmikan tahun 75 ya, itu saat itu Gubernur Hangkunaipi mempunyai gagasan bagaimana apa yang akan ditampilkan. Apakah akan menampilkan rumah adat Jawa Barat seperti layaknya di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, anjungan kemudian Riau kan? Iya, benar. Tapi kalau cuma hanya rumah adat saja kecil, karena di Jawa Barat tidak seperti di daerah Sumatera. Kecil-kecil. Nah, adalah pasti ada gitu, adalah ya, Pak, ya? Sejarah bahwa Jawa Barat itu pusat penyebaran ajaran Islam itu di Cirebon. Kemudian sampai saat ini Cirebon masih eksis sebagai keraton. Maka atas dasar itulah Pak Gubernur Hangkunaipi saat itu menggagas, udahlah kita bentuk miniatur atau
keraton duplikasi keraton Kesepuhan Cirebon. Ya, seperti inilah. Ini wujud aslinya. Ini adalah jinem, namanya jinem pangrawit. Jinem pangrawit. Artinya apa? Jinem pangrawit itu ruangan di mana awalnya orang yang mau menghadap sultan itu berkumpul dulu di sini. Oh, enggak sembarangan main masuk masuk gitu ya, Pak ya? Enggak bisa seperti itu, harus ada ada tata krama dan attitude ada gitu ya. Ada etika dulu masuk. Mm-hmm. Ada kalau kita ada apa namanya izin dulu. Iya, izin. Mereka izin. Setelah diberikan izin, menunggu sultan memanggil, bertunggu di jinem pangrawit ini. Oh, nah, di sini. Itu. Di sebelah kanan bangunan utama terdapat bangunan yang bernama Sri Manganti. Aslinya, Sri Manganti digunakan sebagai ruang tunggu tamu-tamu kerajaan. Namun di Anjungan Jawa Barat, tempat ini digunakan sebagai perpustakaan. Ini namanya Sri Manganti. Sri Manganti, Sri Manganti artinya? Sri Manganti itu tempat menanti sebenarnya. Jadi tamu yang tadi izin di sana, iya, mau ketemu sultan, iya, dipersilakan untuk menanti di sana. Artinya menunggu. Menunggu, menunggu apa nih? Menunggu perintah. Menunggu panggilan. Menunggu panggilan. Karena mungkin ya dulu yang ingin bertemu sultan itu tidak sedikit, sehingga kalau kita mau kalau ada antrian pakai antrian. Oh iya, nah, benar-benar. Sebab untuk nantinya nunggu di sana, Sri Manganti. Jadi ruang itu digadikan sultan untuk tamu-tamu yang menanti panggilan sultan. Nah, di Anjungan Jawa Barat difungsikan sebagai ruang perpustakaan. Ruang kenapa perpustakaan? Ruang perpustakaan di depan? Karena Anjungan Jawa Barat memiliki visi bahwa memiliki misi supaya bagaimana orang datang ini teredukasi dan mudah mengakses informasi. Maka perpustakaan diletakkan di bangunan Sri Manganti itu. Di samping bangunan Sri Manganti, terdapat bangunan Langgar Alit yang digunakan sebagai tempat sholat atau tempat istirahat pengunjung Anjungan Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Langgar Alit itu aslinya di Keraton Kesepuhan Cirebon itu digunakan untuk sholat. Oh. Kita dengar istilah langgar ya. Langgar. Langgar Alit itu langgar kecil sebenarnya. Jadi aslinya di sana sebagai sultan mendidik putra-putra sultan abdi dalamnya untuk sholat, untuk mengaji di Langgar Alit sana. Nah, fungsi di Anjungan Jawa Barat, Langgar Alit itu digunakan untuk pertemuan-pertemuan di bawah sekitar 50 orang bawah. Oh, atau begitu. Juga bisa digunakan untuk sholat juga, karena kita siapkan di sini karpet-karpet, kemudian perangkat sholat, karena ini langsung sudah mengarah ke kiblat. Oh begitu, berarti multifungsi ya, ya Pak betul. Ya. Bisa dijadikan musola tempat sholat, betul. Bisa juga dijadikan betul. Tempat pertemuan tadi. Ketika tadi dikatakan bahwa kok ini seperti pendopo, memang bangunnya seperti ini, ada berundak. Ah, iya, tapi nah. Itu sebenarnya ada makna Bang. Apa oh ya? Kalau begitu apa maknanya? Kita lihat di sana. Nah ini ada konstruksi 4x5 pancar. 4x5 pancar itu menandakan arah mata angin. Kita angin. Hidup itu pasti ada 4 penjuru. Benar. Kiri kanan depan belakang, utara selatan timur barat, seperti itu. Nah, kita tidak pernah lepas daripada arah itu semua. Nah, kelimanya adalah diri kita sendiri, posisi diri kita. Mengambarkan bahwa kita itu harus konsisten, harus seimbang, hidup itu harus sinergi. Itu mengambarkan seperti itu. Terdapat juga bangunan Jinem Arum. Aslinya, Jinem Arum digunakan sebagai ruang pertemuan kerajaan. Namun di Anjungan Jawa Barat, tempat ini digunakan sebagai kantin yang menyediakan ragam kuliner khas Jawa Barat. Nah, itulah Bang Abdel, namanya Jinem Arum. Jinem Arum tadi maksudnya apa Pak? Nah, Jinem Arum itu adalah ruangan di mana aslinya di Keraton Kesepuhan Cirebon, tempat ruang apa tempat raja berkumpul dengan keluarga. Oh, bercengkrama dengan keluarga di Jinem Arum. Nah, adapun di Anjungan Jawa Barat, Jinem Arum itu difungsikan sebagai kafetaria. Kenapa harus ada kafetaria? Karena ini destinasi wisata. Benar. Ketika bicara tentang miniatur sebuah daerah, pasti kita harus dikenalkan tentang ciri khasnya. Ciri tadi sejata kita sudah tahu. Iya benar. Sekarang makanan khas. Nah, untuk mencari makanan khas Jawa Barat, datanglah ke kafetaria Jawa Barat. Oh, berarti di sini itu menjual makanan khasnya dari Jawa Barat ya, betul, Pak? Betul, betul. Di sebelah kiri bangunan utama terdapat bangunan yang bernama Lunjuk. Aslinya, Lunjuk digunakan sebagai pos penjagaan kerajaan. Namun di Anjungan Jawa Barat,
tempat ini dipergunakan sebagai kantor kepala anjungan dan tata usaha. Nah, Pak Erwan, yang tadi Bapak bilang gedung lunjuk itu yang ini, Pak? Iya, yang ini. Nah, kalau boleh tahu, ini apa sejarah nih, Pak? Ya, di Keraton Kesepuhan Cirebon, lunjuk itu tempat raja memerintah. Raja memerintah. Sultan memerintah, setelah Cirebon, kantornya di sini. Di situ juga ada ruang keluarga. Nah, di Anjungan Jawa Barat, difungsikan lunjuk itu juga kepada fungsi aslinya sebagai ruang pimpinan. Oh iya, benar. Nah, ruang pimpinan. Jadi pimpinan berkantornya di sana. Jadi memfungsikan yang sama lah kurang lebih. Iya, kan memerintah berarti kalau pimpinan ya letaknya di gedung lunjuk ini ya. Itu, iya. Karena dia akan memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, pekerjaan kepada stafnya. Kira-kira seperti itu. Di belakang bangunan lunjuk terdapat rumah adat tradisional Jawa Barat. Rumah ini berbentuk panggung dengan dinding bambu atau bilik. Saya melihat di sini rumah, ini rumah apa ya, Pak? Ini namanya rumah adat yang tadi kita cerita. Oh gitu? Kalau gitu kita naik aja yuk. Ayo. Kayaknya seru banget ini. Wah, pemirsa, ternyata ini rumah adatnya lucu banget. Boleh diceritain lagi nggak sih, Pak? Aduh, boleh nggak sih sambil nyantai-nyantai kita di sini, Pak ya? Tapi sebelumnya lebih bagus kalau di rumah adat pakai ini. Oh, ini, itu apa namanya? Ini namanya ikat. Ikat, ya benar. Jenis ikatnya makuta wangsa. Maksudnya ikat ini layak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sakral. Tidak formal lah. Santai-santai. Nah, ikat ini loh yang paling digemari oleh gubernur Pak Ridwan Kamil. Oh, nah, ini beliau sangat senang dengan ini. Oh, gitu Pak. Kirain saya tadi itu memang khusus orang sana aja yang make. Oh, tidak. Sebenarnya dari tadi itu saya juga pengen make gitu. Ini emang boleh? Boleh ini. Saya pengen di Padel ya. Iya, baik. Aduh. Wah. Wih, kayak gubernur Jawa Barat. Aduh, amin ya Allah. Terima kasih banyak Pak Erwan. Ayo Pak, kita cerita lagi apa nih Pak dari balik rumah adat ini Pak. Baik, rumah adat Jawa Barat ini dikenal dengan istilah rumah adat panggung. Rumah adat panggung. Nah, kenapa rumah adat panggung? Karena dia berada sekitar antara 40 sampai 60 cm di atas permukaan tanah. Nah, kenapa harus ada panggung di atas permukaan tanah? Karena memang itulah mungkin filosofinya, bahwa orang-orang dulu itu mereka punya pemahaman tentang arsitektur. Ternyata ketika ada gempa di mana-mana, luar panggung itu aman. Aman karena gitu. Mereka ada konstruksi tersendiri yang membuat saling mengikat, sehingga ketika ada goncangan-goncangan mereka aman dari goncangan. Kalau hanya kenteng yang turun, ya itulah itu biasa. Hal yang biasa ya, tapi ketika bangunan awet. Nah, ada filosofi yang sangat kita pahami. Kenapa harus ada mengambang di atas permukaan tanah? Benar. Karena mereka beranggapan bahwa hidup manusia itu antara dunia atas dan di bawah. Yeah. Artinya atas dan bawah itu harus seimbang. Artinya lahir batin itu harus seimbang. Bagaimana cara menata diri, itulah filosofi rumah panggung. Seperti itu. Kenapa harus ada wadasan itu dari batu? Batu itu adalah unsur material yang sangat kuat. Dia menopang rumah itu. Sehingga digambarkan bahwa sikap seseorang dalam bertindak laku, bertingkah laku itu harus punya nilai pondasi yang sangat kuat. Apa nilai pondasi itu? Ya keimanan. Keimanan yang menancap ke dalam jiwa kita. Itulah digambarkan dengan wadasan atau batu sebagai penopang rumah yang menancap ke bumi, seperti itu. Nah, Pak Erwan, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara kita pada liputan kali ini, Pak. Tapi sebelum kita berpisah, boleh nggak Bapak tutup dengan pakai bahasa Sunda? Oh gitu, ya, saya sangat senang sekali. Langsung aja ya? Iya, karena kan kalau Bapak itu kan panggilan secara universal, kalau Akang itu bahasa Sunda. Nah, bagaimana closingnya tuh pakai bahasa Sunda nih? Oke, Pak. Siap. Pemirsa Cendana TV, anu kusyukur niku hormat. Tadi urang parantos nyakseni Anjungan Jawa Barat di A duikeun ka akhir. Insyaallah tepang di sanes waktos. Hatur nuhun karena perhatosanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berkunjung ke rumah budaya Nusantara kita, Taman Mini Indonesia Indah. Budaya kuat, bangsa berdaulat. Mesat ngepung luhur.